Selamatkan handphone. Ini juga kita dikepung tiba-tiba banyak monyetnya. Bangun pagi, semangat pagi. Oke, Kenzo. Boleh. Pakai bahasa Korea dong. Annyeonghaseyo. Bagaimana? Hari ini kita akan refreshing, kita akan relax. Uri, ono jigeum jige happy kanyo. Oke. Tungguin kita mau kemana? Penasaran? Yuk, ikutin aja. Berang-berang minum Yakult. Berangkut. Udara pagi. Aduh, dipompa mulu nih susunya. Biar enggak kelihatan sama bapak. Ancol, Bekasi, Cibubur menyatu sama Korea. What's up? Crazy motherfucking Cibubur, man. Yo, what's in the hood? Annyeonghaseyo. Gila, rambutnya ada hitam lagi. Yo, iya. Kan udah mau lokal, ini baru ganti rambut semua. Hijabnya mana hijab? Hijab supreme. Ayo deh. Yaudah, mas satu mobil. Yaudah. Monyet-monyet tujuh. Tadi di rank ini banyak monyet kan? Banyak sih tuh. Jangan lupa bersyukur guys. Mamang. Jangan mamang dong. Mamang Magara. Belum apa nih? Lima ya. Harap mencari kenikmatan, kenangan, kebahagiaan. Kita pasti tua, makanya waktu jangan terbuang sia-sia. Kayak gua di Ancol mulu. Gua pendek gua, kalau gua main sayap. Wah, ini sih the best. Jadi mie ini sangat peduli sama kita. Dada, bahu, sama. Karena tanpa bahan pengawet. Gua enggak. Dan juga terbuat dari saripati bayam. Gua pendek. Kuahnya dulu kita cicipin. Gede. Yang penting biar enak aja dipakai buat pakai baju. Gue juga gitu. Rasanya anjay banget. Air rebusannya jernih. Tuh kan bening banget. Harga nambah dikit, manfaat nambah banyak. Terus itu kok warnanya kuning gitu. Jadi pengaruh efek cuaca. Aslinya bening. Gue makan ambil berenang. Cabai artinya cokum. Baru habis belajar bahasa Korea sama Kenzo. Kucu cokum. Editor bingung, masukin kagak. Masukin lah kan gak ada yang tahu. Ya. Lo pake BCA gak? Pake BCA. Oh, BCA. Yuk, sendalnya Kenzo dong. Sendal kamar, anjir.
Pokoknya don't try this home. Manapun jadi perbalui. Jadi, mau cari hewan langka. Hewan-hewan ini makannya tuyul dan makan kameramen juga. Meriah! Acting. Yeah. Promosi. Enak ya dibawain makanan sama istri. Ya dicuri makanannya Mbak Yati. Ternyata kan jamu. Mbak Yati melakukan ya. Isu bos. Isu bos. Lu harus makan habis. Oke, nyampe juga di Teruk mana? Nangka. Dan tadi kita ke Teruk Nangka nggak ada nangkanya nih. Adanya monyet gimana? Silakan itu pantunnya. Dari Nangka ke Soekarno Hatta. Kalau kita lagi di Teruk Nangka. Lagi ding kura-kura. Ini salah satu alternatif gitu ya, kalau stres ya. Yoi, buat stres mikirin apa aja sih emangnya? Mikirin kehidupan. Penghasilan, perasaan, kangen sama orang tua. Pokoknya semuanya sedih-sedih ya. Iya. Sinetron bungkus. Pokoknya sih kangen 221. Tinggal pas lagi sayang-sayang. Anjir, tinggal pas lagi sayang-sayang. Gak bisa dipancing dikit deh, curhat beneran. Jadi kemarin Kenzo minum. Terus dia curhat keluar semua kan. Dia ngomong, gua ini sebenarnya di depannya doang gua gaya-gaya gitu ya. Gua pamer-pamer. Tapi sebenarnya lu berjuang banget juga ya? Berjuang bareng. Dari kepala di kaki, di kepala. Sampai keringet ke pantat-pantat ya. Sampai pori-pori juga tutup. Anjir. Nggak bisa keluar lagi tuh keringet tuh. Ya udah enjoy aja lah intinya, nikmatin aja ya apapun masalahnya, cobaannya kan gitu. Ada pepatah bilang, don't tell me cut bidan, jangan pernah bilang itu semua nggak mungkin. Oh, iya. Nothing impossible. Anjir. Pokoknya kita sebelum kita tua kita nikmatin hidup lah. Iya. Apalagi gua nih yang ya masih 35 ya. 35,5 juga nih. Angkat ya. 35,5 aja. 3,5 aja. Ya begitulah. Kita di sini enjoy aja ya enggak. Yo. Kita stres aslinya, senang-senang, ketawa-ketawa, tapi di dalamnya kacau. Enggak juga. Ya, bersyukur aja, kan masih banyak orang lain yang nggak bisa kayak kita. Iya. Gitu. Iya, betul. By the way, ini Curug Nangka dari Jakarta cuma 1.5 jam. Jadi nggak terlalu jauh dari Jakarta. Dan parkirannya nggak terlalu jauh juga dari curugnya juga kan? Iya. Dan please, bawa mobil-mobil mewah kayak Velfire gitu ya. Bawa mobil sedan yang cepel. Yang cepel, bawa Porsche gitu. Balik-balik, bodi kita hilang. Rontok semuanya, Bang. Dia jalannya agak rusak, jadi ya gitu deh. Tapi kebayar nih sama pemandangannya. Dan juga di sini banyak ya spot-spotnya. Banyak yang private juga, jadi kalau mau telanjang bisa di belakang. Jadi di sini kita sengaja yang berangkat pagi biar nggak ada orang. Jadi benar-benar. Kayak gini nih kan nggak ada orang seperti apa? Iya. Sayang ini di vlog ya. Kalau nggak vlog kita udah ada yang nemenin. Masukin jangan kita. Iya masih.
Ya teman-teman juga maksudnya. Ya udah, coba paling. Sama itulah paling titipan dari orang rumah. Apa tuh? Covid segera berakhir. Oh, ya, gila. Enggak begini aja. Oke. Jangan lupa guys, stay safe. Ya, jangan lupa di-subscribe channelnya. Itu yuk. Subrek. Iya. Gimana nih? Kalau orang masih berani deh gua. Pratin air, pratin air. Selamatkan handphone. Juga kita dikepung tiba-tiba banyak monyetnya. Jalan Manggara. Kalau ada itu mobil tuh buat aku sih. Ya enggak ambil. Manggara juga itu tabar wear di bawah. Enggak apa-apa, enggak apa-apa itu. Enggak ada lagi anjing. Tabar wear gua di bawah. Ini kabur lah, gua takut nih. Gua kasih dulu. Udah kasih, kasih deh. Gua lempar, lempar. Aduh. Yuk, kabur yuk. Lagi makan. Taringnya gede banget. Tajam-tajam lagi. Cabut. Jalan. Monyet, dasar monyet. Ini gue dimakan. Pedes-pedes suka. Ulangi-ulangi. Kacau banget. Terus itu lensanya gimana? Aduh, kena lensa. Suka samyang, suka pedes. Hari mana sia? Kehet, keblek. Legok sia, monyet. Lihat, kepedesan monyetnya. Lihat, kepedesan. Kepedesan mampus, bro. Biarek, bro. Ikhlasin aja, Riz. Yakin iku doyan, samyang doyan. Ini monyet, ini ya. Kemakan segala. Jadi setelah makanan kita digeledah, diambil secara paksa, kita berinisiatif buat kasih monyetnya ini. Biar dia kelingan. Kasih anggur buah. Ayo, ayo, monyet. Monyet. Minum, monyet, minum. Monyet, kita lihat guys, apakah minuman kita dirampok juga sama monyet? Walau macam ini tetap solusi. Ini Arab deh ini. Arab ya? Arab kayak ini. Agak-agak ini ya. Padit. Abu-abu monyet ya. Abu-abu monyet ya. Wah, emang monyet. Dan nanti tiket ini kalau misalnya di dalam market, pemesan menu paket atau western, nanti dipotong dari tiket masuk. Lihat Tebrijun, bajunya artis banget. Baju pink, LV, hitam, artis anjay. Gila, gua dari tadi curug, gua tidur di mobil nyampe-nyampe di Bali loh. Keren banget. Tuh, Gunung Agung tuh. Lu cepet ke curug sedikit. Dulu kita syuting opening anak band daerah sini juga.